Selamat datang di Itut Channel. Siapa yang tak ingin memiliki hubungan langgeng dan bahagia? Bisa dipastikan bahwa semua orang menginginkan hal ini. Sebenarnya, untuk mempertahankan hubungan agar langgeng dan bahagia selalu, kita perlu belajar dari pasangan-pasangan yang telah berusia senja. Walau mereka terus menua dan hidup sederhana, tidak sedikit dari mereka yang terus hidup bahagia bersama. Seperti pasangan asal Chongqing berikut ini, sepasang suami istri lokal yang bernama Wu Xian, 100 tahun dan Xiang Yonghan, 99 tahun, adalah pasangan yang telah menikah selama 81 tahun. Meski telah menikah berpuluh-puluh tahun, keduanya hidup bahagia bersama. Keduanya bahkan memiliki cinta yang begitu besar dan tulus antara satu dengan lainnya. Usia senja tak membuat pasangan ini kehilangan rasa cinta di hati mereka saat seorang wartawan surat kabar lokal mendatangi pasangan ini meminta rahasia hubungan mereka agar tetap langgeng. Pasangan ini mengatakan bahwa rahasia hubungan langgeng adalah cinta yang tulus dan saling percaya. Pasangan ini mengungkapkan jika hubungan mereka bisa bertahan sejauh ini dan bahagia selalu karena mereka tak pernah terpisah. Setiap hari, mereka selalu memastikan untuk berbagi cerita bersama. Pasangan ini adalah pasangan cinta sejati yang telah menikah selama 81 tahun. Singkat cerita, nenek Wu Xian dan kakek Xiang Yongshan merupakan pasangan yang menikah atas dasar perjodohan. Saat nenek Xian berusia 6 tahun, ia diperkenalkan dengan kakek Yongshan serta keluarganya. Orang tuanya mengatakan bahwa mereka akan dinikahkan saat mereka telah dewasa kelak. Benar saja, saat usia nenek Xian 19 tahun dan kakek Yongshan 18 tahun, mereka dinikahkan saat kecil nenek Xian sama sekali tak pernah mengenyam bangku sekolah. Tapi, orang tuanya selalu mengajarkannya untuk berkarya di bidang seni sulam. Ia pun tumbuh menjadi gadis cantik yang ahli menyulam. Mengetahui nenek Xian adalah seorang ahli sulam, rupanya kakek Yongshan sangat terpukau padanya. Semenjak menikah, baik nenek Xian maupun kakek Yongshan saling mencintai dengan tulus satu sama lain. Kini, pasangan cinta sejati ini telah dikaruniai 5 orang anak. Mereka semua telah berkeluarga dan tinggal dengan keluarga masing-masing. Tapi, setiap festival musim semi tiba, semua anaknya berkunjung ke rumah pasangan ini dan merayakannya bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like dan subscribe untuk menyaksikan video-video kami lainnya.